Universitas Islam Nusantara Bandung melakukan penjajakan kerjasama dengan DPRD Kota Cimahi. Hal itu disampaikan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara Bandung, Profesor Dr. Hajah Imas Rosidawati saat mengunjungi DPRD Kota Cimahi pada Rabu 28 Februari 2018. Tuh, kalau program itu dekat, pengabdian ke masyarakat, ke depan masyarakat, PKM. Bukan, kalau selama ini kan seolah-olah dunia program tinggi itu tempat yang lain, yeah, gitu ya, di Menara Gading. Nah, sekarang tidak bisa lagi seperti itu. Justru sekarang ini, masyarakat itu harus sinergi dengan program tinggi. Ketua DPRD Kota Cimahi, Ahmad Gunawan SHMH mengatakan kerjasama yang dilakukan dengan perguruan tinggi termasuk UNINUS diantaranya adalah tentang pembuatan naskah akademik. Kerjasama dilakukan sebagai wujud pengabdian alumni UNINUS di tengah masyarakat. Mereka punya ide, punya gagasan, punya program dan saya terapkan nanti di masyarakat Kota Cimahi karena saya praktikum langsung ya. Praktik langsung di Kota Cimahi ini seperti apa program mereka. Kita sudah pertama sudah melakukan penjajakan kerjasama sama UNINUS sudah. Kami sudah lakukan pembuatan NA dan hal-hal lain yang kajian sudah dilakukan dan akan kita terus jajaki. Jadi UNINUS itu benar-benar bisa terasa oleh masyarakat.